seksi sekali. Ini ya, setelah habis sulam tadi, ini belum selama 1 minggu katanya kita itu ndak bisa kena air, soalnya kalau kena air pasti bakalan perih rasanya, ndak bisa juga di pakai pembersih muka yang khusus di alisnya. Ini nanti dia terkelupas lagi, katanya bisa ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi nanti hasilnya lebih natural. Kalau masih awal-awal begini katanya kayak terang kelihatan, tapi kalau sudah pengelupasan bakalan lebih natural hasilnya. Ini habis aku sulam rasanya itu ndak ada sama sekali, soalnya kan dia di anestesi supaya rasanya itu ndak sakit pada saat digores-gores di alisnya. Nanti aku spill before afternya ya, sebelum aku pakai sulam alis sama sesudah. Ini nanti aku juga rekam setelah pengelupasan ya. Ini aku juga udah ndak sabar mau potong rambut. Tinggal tunggu suami datang. Cantik sih. Capek kak pakai alis. Terkadang kalau pagi ini sisa dikit baru terkelupas semua. Ini hasilnya kelihatan hitamnya natural. Jadi kalau aku tuh enggak sedikit ini yang belum terkelupas. Ini masih ada di sini yang belum terkelupas. Sama di ujung sini, sama ujung-ujung sini. Nanti kalau sudah terkelupas semua nanti kita spill lagi. Ya, sekarang aku enggak pakai bedak, cuma pakai pelembab uang. Ini hasil sulamku udah terkelupas semua. Hasilnya dia seperti ini, kalian bisa lihat. Ini yang mau kipas di depan kok. Ini dia, kalian bisa lihat hasilnya. Ini 7 hari pengelupasan ya, feelingnya. Maaf ya ada jerawat. Terus aku juga enggak pakai bedak, cuma pakai serum sama sunscreen aja. Ini hasilnya sempurna. Ini sulamnya termasuk murah, cuma 600.000. Hasilnya seperti ini dan tahan dia sampai 1 tahun. Waktu penyulaman itu rasanya enggak sakit sama sekali. Jadi hasilnya kayak gini. Ini udah terkelupas semua ya, biar sedikit sudah tidak ada. Biar sedikit sudah tidak ada. Jadi dia sekitar 8 hari baru lepas peelingnya. Semuanya. Seperti biasa ini tahan 1 tahun.
Jadi kita kalau mau pergi-pergi nggak usah pakai alis lagi. Kalau kalian juga mau pakai alis lagi boleh juga, tapi kalau aku nggak mau, aku mau naturalnya seperti ini aja. Hasilnya udah bagus, tanpa repot ngalis lagi, karena kan yang bikin lama kita itu yang ngalis. Jangan lupa like dan subscribe untuk saya, bye. Ini ya, setelah habis sulam tadi, ini belum selama 1 minggu. Katanya kita itu ndak bisa kena air, soalnya kalau kena air pasti bakalan perih rasanya. Ndak bisa juga di pakai pembersih muka yang khusus di alisnya. Ini nanti dia terkelupas lagi. Katanya bisa ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi nanti hasilnya lebih natural. Kalau masih awal-awal begini katanya kayak terang kelihatan, tapi kalau sudah pengelupasan bakalan lebih natural hasilnya. Ini habis aku sulam rasanya itu ndak ada sama sekali, soalnya kan dia di anestesi supaya rasanya itu ndak sakit pada saat digores-gores di alisnya. Nanti aku spill before afternya ya, sebelum aku pakai sulam alis sama sesudah. Ini nanti aku juga rekam setelah pengelupasan ya. Ini aku juga udah ndak sabar mau potong rambut, tinggal tunggu suami datang. Cantik sih, capek kak pakai alis. Terkadang kalau pagi ini sisa dikit baru terkelupas semua. Ini hasilnya kelihatan hitamnya natural. Jadi kalau aku tuh enggak, sisa dikit ini yang belum terkelupas. Ini masih ada di sini yang belum terkelupas, sama di ujung sini, sama di ujung-ujung sini. Nanti kalau sudah terkelupas semua nanti kita spill lagi. Ya, sekarang aku enggak pakai bedak, cuma pakai pelembab uang. Ini hasil sulamku udah terkelupas semua, hasilnya dia seperti ini, kalian bisa lihat. Ini ya, mau kipas di depan kok. Ini dia, kalian bisa lihat hasilnya. Ini 7 hari pengelupasan ya, feelingnya. Maaf ya ada jerawat.
Terus aku juga enggak pakai bedak, cuma pakai serum sama sunscreen aja. Ini hasilnya sempurna. Ini sulamnya termasuk murah, cuma 600.000. Hasilnya seperti ini dan tahan dia sampai 1 tahun. Waktu penyulaman itu rasanya tidak sakit sama sekali. Jadi hasilnya kayak gini. Lepas semua ya, biar sedikit sudah tidak ada. Biar sedikit sudah tidak ada. Jadi dia sekitar 8 hari baru lepas peelingnya. Semuanya. Seperti biasa ini tahan 1 tahun. Jadi kita kalau mau pergi-pergi nggak usah pakai alis lagi. Kalau kalian juga mau pakai alis lagi boleh juga, tapi kalau aku nggak mau, aku mau naturalnya seperti ini aja. Hasilnya udah bagus, tanpa repot ngalis lagi, karena kan yang bikin lama kita itu yang ngalis. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, bye-bye.